Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, minggu siang dipenuhi sapi dan gerobaknya. Merekalah peserta balapan gerobak sapi. Lomba balapan gerobak sapi ini terbagi dalam beberapa race. Tiap race diikuti dua gerobak yang dihelas seekor sapi yang dikemudikan oleh Sais. Saat lomba dimulai, dua sapi berlari kencang menghela gerobak di lintasan sepanjang 300 meter. Sapi yang biasanya berjalan santai, kali ini sangat terengginas. Lintasan dilalap hanya dalam waktu 1 menit 50 detik saja. Enggak. Kalau kemarin di Magua lebih susah di sana. Di sini ringan. Tahun ketiga. Karena gerobak sapi, ini mulai dari 2013. Di tahun ketiga, melakukan sebuah inovasi biar terjadi ketertarikan dan pengembangan dari event itu sendiri. Balapan yang berlangsung seru membuat girang para penonton. Ribuan orang memadati stadion menyaksikan jalannya lomba. Ya, bisa lihat. Ya, bisa lihat kayak gitu. Lebih seru mana, pacuan kuda dengan pacuan sapi? Pacuan sapi, soalnya jarang. Balapan gerobak sapi digelar dalam rangkaian Festival Gerobak Sapi. Festival juga diwarnai karnaval gerobak sapi yang diikuti 227 gerobak sapi. Istimewanya, Raja Yogyakarta yang juga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, juga ikut naik gerobak sapi dalam karnaval gerobak sapi. Di samping balapan dan karnaval gerobak sapi, digelar pula lomba hias gerobak sapi. Bahkan, ada gerobak sapi yang dibuat khusus sebagai gerobak pengantin. Sang pemilik mengaku sengaja membuat gerobak pengantin karena akhir-akhir ini ada permintaan pengantin dikirap dengan gerobak sapi. Terus ini saya kesini karena ada undangan untuk custom. Jadi custom kan dari pikiran saya kan merubah bentuk dari fungsinya yang untuk angkut-angkut barang, ini bisa saya desain supaya bisa untuk ngangkut orang, contohnya untuk ngangkut mempelai pengantin. Festival Gerobak Sapi yang digelar tiap tahun ini makin diminati peserta dan warga masyarakat. Terbukti peserta festival terus meningkat setiap tahunnya. Selain untuk mengumpulkan penggemar gerobak sapi, juga sebagai daya tarik wisata.